Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga. Anak soleh-solehah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Untuk mengawali pembelajaran PCOK pada hari ini, kita awali membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita masuk tema 2, subtema 1, pertemuan ke-1, variasi gerak dasar non-lokomotor. Tujuan pembelajaran ini adalah memahami variasi gerak dasar non-lokomotor dalam berbagai bentuk permainan sederhana. Sebelum pembelajaran PCOK pada hari ini, kamu bisa melakukan pemanasan terlebih dahulu dengan gerakan sederhana yang kamu bisa. Soleh-solehah, apa yang kamu ketahui tentang apa itu gerak dasar non-lokomotor? Gerak dasar non-lokomotor adalah gerakan tidak berpindah tempat. Contohnya adalah gerakan memutar badan. Kali ini, kita akan bermain memutar badan menggunakan simpai atau hula hoop. Bermain menggunakan simpai atau hula hoop itu menyenangkan. Kamu bisa melihat videonya berikut ini. Bagaimana gerakan tersebut? Susah atau mudah? Insya Allah mudah kalau kamu sering mencobanya atau berlatih di rumah. Anak-anak hebat, silahkan kamu bisa mencobanya di rumah dengan pelan-pelan ya. Insya Allah bisa kalau kamu sering mencobanya. Demikianlah pembelajaran PCOK pada hari ini. Kalian bisa melakukannya di rumah masing-masing dengan rasa sabar dan penuh semangat. Untuk mengakhiri pembelajaran PCOK pada hari ini, kita akhiri membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.